datang. Teman-teman sekalian, bukan berarti yang berdiri di sini merupakan yang terbaik. Akan tetapi saya meyakini bahwa semua dari kita ini merupakan lulusan yang unggul, yang sudah memantaskan diri untuk mengabdi kepada negeri. Nah, teringat beberapa tahun yang lalu, kita masih menjadi mahasiswa baru di sini, yang datang dari berbagai daerah dengan berbagai keadaan, berbagai kekuatan, niat dan tujuan. Banyak hal yang patut kita syukuri selama menimba ilmu di STIIN Teguh di Runding Melabu. Di sini diantaranya kita bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang luar biasa hebatnya. Walaupun banyak drama pagi yang kita ciptakan, berbagai alasan untuk menolak absen di Palang, tetapi hari ini para bapak dan ibu dosen tetap mendampingi kita di hari kelulusan. Kami mewakili wisudawan dan wisudawati ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu dosen, dan terima kasih setulus-tulusnya kepada bapak dan ibu dosen atas segala pembelajaran yang bermakna. Sehingga pada hari ini, di tempat ini, kami dapat mempersembahkan kemenangan kepada kedua orang tua kami yang tidak hentinya mengusahakan dan mendoakan kami yang terbaik. Wisudawan-wisudawati yang berbahagia, marilah kita mengingat perkataan dari Buya Hamka. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal yang pasti dalam kehidupan. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih berjuang, nikmatilah setiap proses yang kalian jalani. Sepahit dan sesakit apapun, tetaplah bertahan, karena semua kelak akan kita rayakan. Dan untuk teman-teman yang hari ini tengah merayakan kelulusan, selamat bertumbuh dan melangkah di jalan yang baru. Di langkah selanjutnya kita mungkin akan menjumpai kegagalan, tapi percayalah teman-teman, orang-orang hebat ialah mereka yang terus bangkit tanpa menyerah sampai mereka mendapat keberhasilan. Tunjukkan pada semua bahwa alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Teguh di Runding Melabu ini merupakan lulusan yang unggul, yang mempunyai daya juang tinggi, yang beriman, berakhlak, dan yang pasti berilmu. Baiklah teman-teman, sebelum kami tutup, izinkan kami untuk membacakan sebuah pantun. Nanti tolong dibantu cakepnya ya. Dari tanah air mendarat di Jeddah, membeli kurma lalu dibagi dua. Sudah, bismillah, insya Allah dapat beasiswa S2. Amin. Akhirnya sekian dari kami, mohon maaf jika ada sikap ataupun ucapan yang salah. Sekali lagi, selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah mendapatkan gelar sarjana, dan selamat gelar ke-38 untuk STIIN Teguh di Runding Melabu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.